billahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ibadallah, ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, semoga menjadi rahmat bagi kita sekalian. Kita bersyukur malam ini masih bisa menyimak kajian walaupun agak kesulitan karena suara hujan yang begitu keras, tapi setidaknya ada sedikit yang bisa kita tangkap. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Kabar Aqidah Salaf, Ketokohan Aqidah Salaf karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Habibullah Ta'ala. Sebab dari sebab-sebab sabatnya akidah salaf. Sebab yang kedua, tanian itiqaduhum, keyakinan mereka yaitu para salaf, semoga Allah merahmati mereka, annal kitaba was sunnata mustamilani ala mu'taqadil haqqi, bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah mengandung keyakinan yang benar, akidah yang benar, tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Maka sungguhnya akidah yang benar sangat jelas, dengan kejelasan yang sempurna dan sangat gamblang, dengan kegamblangan yang sempurna di dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama kalian di sini mencakup akidah, ibadah, suluk. Suluk itu adab, akhlak. Jadi semua. Allah sudah nyatakan bahwa akidah itu sempurna, ibadahnya sempurna, muamalahnya sempurna, adabnya sempurna, semuanya sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Fal kitab wa sunnatu buyyina fihima kullu ma yahtaju ilaihin nasu. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjelaskan semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Mimma yata'allaqu bil i'tiqad, dari perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Wa ma yata'allaqu bil ibadah, dan apa-apa yang berkaitan dengan ibadah. Wa ma yata'allaqu bil mu'amalah, dan apa-apa yang berkaitan dengan mu'amalah. Wal akhlak,
Wasdulu. Jadi Quran dan Sunnah menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia, ibadah, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab dan sebagainya. Seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, illa kana haqqan alaihi, kecuali wajib atasnya, an yadulla ummatahu, untuk menunjukkan kepada umatnya, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kepada yang terbaik dari apa yang dia ketahui untuk mereka. Wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu untuk mereka. Semua para nabi begitu. Semua para nabi sudah menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian falamma amana ahlus sunnati imanan kamilan, tatkala ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan iman yang sempurna, waqtana'u iqtina'an tamman, dan mereka puas dengan kepuasan yang sempurna, artinya enggak butuh kepada yang lain, bi'anna dinahum, bahwa agama mereka, i'tiqadan, baik secara akidah maupun ibadah maupun adab, telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan puncak kejelasan. Maka kemudian mereka berpegang teguh dengannya dengan sempurna. Wa'awwalu, dan mereka bersandar, kamila ta'wil, dengan sandaran yang sempurna, alama ja'a fi kitabillahi, kepada apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walam yahtaju, mereka tidak butuh, an yarji'u fi hadzal babi, untuk kembali, untuk merujuk dalam bab ini kepada yang lain, kepada selain apa yang datang di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Fathal batu, maka dengan itu mereka menjadi kokoh, mereka tegar, sabat, dengan sabat yang sempurna, ketegaran yang sempurna di atas kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah keimanan mereka. Mereka sudah beriman, Quran Sunnah itu sudah menjelaskan segala yang dibutuhkan manusia secara sempurna. Sehingga apa? Sehingga mereka enggak butuh kepada yang lain. Nah, itulah yang membuat mereka kemudian tegar, kokoh, tidak pelin-pelan, tidak gonjang-ganjing, tidak ragu, tidak bingung, tidak curiga, tapi mereka yakin seyakin-yakinnya. Fatahaqqaqa lahum bidzalika salamatu tammatu al-kamilatu. Maka terrealisasi bagi mereka dengan itu keselamatan yang sempurna dan sempurna.
Tamah itu sempurna, kamilah sempurna. Ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya sama, sempurna. Walaupun dalam bahasa Indonesia ada beda, dalam bahasa Arabnya beda. Tamah itu sempurna yang tidak melalui proses jeda. Jadi terus berkembang sampai sempurna. Kalau kamilah itu sempurna tapi kadang-kadang ada proses jeda, berhenti. Kemudian lanjut lagi, berhenti, lanjut lagi, itu kamilah. Sampai akhirnya sempurna. Intinya sama-sama sempurna. Keselamatan itu bisa menjadi sempurna karena apa? Karena akidahnya sempurna. Orang kalau akidahnya tidak sempurna, maka kecelakaannya ada. Karena keselamatannya tidak sempurna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana jami'ad din. Rasulullah sudah menjelaskan semua agama. Maksudnya semua kandungan Islam ini, bukan agama lain. Usulahu wa furu'ahu, pokoknya dan cabangnya semua. Batinahu wa zahirahu, batinnya dan zahirnya. Ilmahu wa amalahu, ilmunya dan amalnya. Fa inna hadzal asla huwa aslu usulil ilmi wal imani. Maka sesungguhnya pokok ini, dia merupakan pokok dari pokok-pokok ilmu dan iman. Wa kullu man kana a'dama ihtisaman bihadzal asl. Dan setiap orang yang paling besar dalam berpegang teguh dengan pokok ini, kana aula bil haqqi ilman wa amalan. Maka dia adalah orang yang paling berhak, paling utama untuk meraih al-haq berupa ilmu maupun amal. Jadi hadal asal pokok ini maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi siapa yang berpegang teguh dengan a'dhamu ittisaman, pegang teguh yang paling agung terhadap pokok ini, maka dia akan menjadi orang yang paling layak mendapatkan al-haq secara ilmu dan amal. Wa yaqsudu bihadzal asl ay at-ta'wil at-tam. Yang dimaksud oleh beliau dengan pokok ini adalah bersandar penuh, bersandar dengan sempurna. Wal-i'timad al-kamil, ini juga bersandar dengan sempurna. Ala kitabillahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi penyandaran penuh kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak bisa dicemari oleh pikiran-pikiran kotor, oleh perasaan-perasaan galau, oleh firasat-firasat sesat. Murni akidah mereka sempurna dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajar kalau kemudian mereka paling layak mendapatkan al-haq secara ilmu dan amal. Li'annahuma qad buyyina fihima. Karena Quran dan Sunnah ini telah dijelaskan di dalamnya, ad-dinu kulluhu, Islam ini semuanya, akidatan wa ibadatan wa sulukan, baik akidah, ibadah maupun suluk, adab. Jadi suluk ini mencakup muamalah, adab, adab dalam berinteraksi dan bertransaksi, adab jual beli, adab bertetangga dan sebagainya, itu suluk.
Semua sudah diatur dalam Quran Sunnah dengan sempurna, nggak butuh kepada yang lain. Cara mendidik anak lengkap Al Quran dan As Sunnah. Banyak orang nyari dari teori-teori Barat, teori-teori Timur, teori-teori Barat dan Timur. Entahlah dari mana. Padahal di Quran dan Sunnah lengkap. Buktinya apa? Sahabat nggak butuh teori-teori macam-macam dan mereka sukses menjadi umat terbaik. Kita yang teorinya banyak dari sana sini nggak jadi umat terbaik. Kenapa coba? Karena kita kurang maksimal berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih curiga jangan-jangan Quran dan Sunnah nggak lengkap, makanya butuh kepada yang lain. Curiga itu yang akhirnya kita tidak hebat. Makanya mestinya kita ralat ya. Pikiran kita perbaiki. Jangan curiga terhadap Quran dan Sunnah. Allah yang menyatakan sudah sempurna. Kok kita masih kurang? Kita masih perlu nyari yang lain. Kita masih perlu mencari kata-kata bijak dari orang-orang yang sok bijak, dari filosof. Berarti ragu dengan Quran dan Sunnah. Berarti kita menganggap Quran Sunnah belum sempurna tanpa sadar begitu. Ya. Tanpa sadar kita begitu. Yang orang Jawa menganggap primbon lebih bagus. Yang orang India Mahabharata lebih bagus. Yang orang Cina entahlah, macam-macam enggak tahu saya. Masing-masing tempat punya filosof-filosof sendiri-sendiri. Pujangga-pujangga Jawa itu. Siapa dulu peramal itu? Joyoboyo. Masih dianut sampai sekarang. Kitabnya masih dianut sampai sekarang. Padahal orang Islam yang baca itu, yang percaya itu. Tapi orang Islam yang tidak percaya kepada Quran Sunnah sepenuhnya. Mungkin dia percaya sebagian ayat, percaya sebagian hadis, tapi tidak sempurna. Makanya masih perlu kepada yang lain. Nah itulah kita semua. Semua kita begitu. Gara-gara kurang maksimal dalam membaca, memahami, mengamalkan Quran dan Sunnah, seakan masih ada yang kurang. Sehingga kita butuh kepada yang lain. Kesalahan ada pada kita, bukan pada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah sudah lengkap. Kalau enggak percaya, lihat generasi terbaik. Kenapa sahabat terbaik? Karena Quran dan Sunnah. Bukan karena filsafat. Bukan karena primbon. Bukan karena kitab apapun. Bukan kitab yang dicari oleh Sun Gokong. Bukan. Nah, tidak ada. Mereka orang-orang yang fokus kepada Quran dan Sunnah. Bahkan di kala sahabat belum ada kitab-kitab madhab, belum ada. Enggak ada kitab bahkan. Bisa kita pastikan Sahih Bukhari aja enggak ada. Tapi kenapa mereka terhebat? Karena mereka fokus Quran Sunnah, Quran Sunnah. Dan mereka paham. Ini bukan berarti kita kalau gitu kita Quran Sunnah aja, enggak usah yang lain, enggak. Kalau kita enggak paham. Kalau kita untuk memahami Quran dan Sunnah harus minta bantuan kepada ulama. Karena kejahilan kita, kita ini jauh dengan mereka para sahabat. Quran Sunnah bahasa sahabat itu, sehari-hari mereka pakai itu bahasanya itu. Nah, kita enggak. Maka kalau begitu kita butuh apa? Butuh kepada pemahaman yang benar. Siapa yang paling paham? Ya sahabat. Makanya kita tanya pada para sahabat, kita pelajari, kita gali, kita kaji. Mana tafsir Quran yang bersumber dari para sahabat? Itu yang paling tepat. Enggak perlu kepada tafsir hermeneutika. Tafsir Quran menurut kedokteran, menurut ahli ekonom, menurut politikus, menurut budayawan, enggak perlu. Cukup menurut sahabat, antum akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Kalau seperti antum banyak, satu generasi menjadi generasi terbaik setelah sahabat. Begitu teorinya. Prakteknya wallahu a'lam. Kembali kepada kita. Maukah gerangan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah?
Masih adakah iman tersisa di benak kita bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sempurna? Ada enggak keyakinan begitu? Itu masalahnya. Kalau itu belum ada akan susah. Terbukti banyak orang Islam malas belajar, malas menuntut ilmu, karena mereka menganggap dengan kemalasannya bisa sukses. Kan ini dungu sekali. Dikiranya dengan kemalasannya itu lebih senang, tenang, hidup tuh nyaman kalau enggak ngaji. Naudzubillah min dzalik. Ini ketertipuan yang luar biasa. Dikiranya kalau enggak tahu Quran, enggak tahu Sunnah itu aman, nyaman, tentram, sejahtera. Jadi hidup bisa hura-hura, foya-foya, pesta pora, mati masuk surga. Itu subhat yang paling banyak terjadi di masyarakat. Enggak begitu cara hidup. Cara hidup itu kembali kepada ajaran yang benar, yang telah Allah turunkan melalui Rasul terbaik dan dipraktekkan oleh umat yang terbaik. Masa masih gak percaya? Berarti belum beriman. Berarti kita baru ngaku-ngaku beriman, belum benar-benar beriman. Makanya pantas dan wajar kalau kemudian kita terpuruk, makin hari semakin buruk, hari-hari mengumpulkan dosa. Wal'iyadzubillah. Laqad buyyina fihi madqa'iqa daqa'iqu al-yasirah al-muta'alliqah bil adabi. Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah perkara-perkara yang rumit, yang rinci, yang detail, yang yasirah, kecil, sepele. Enggak sepele juga, maksudnya kecil. Enggak boleh disepelekan. Yang berkaitan dengan adab. Maksudnya sampai adab buang hajat itu ada di As-Sunnah. Betapa detailnya aturan agama ini. Masa yang sepele, maksudnya ya sepele menurut persangkaan orang kan cuma WC aja diurus. Kayak enggak ada urusan lain. Banyak urusan lain. Dan semua diatur, kalau WC saja diatur apalagi yang lain. Dari perkara WC, perkara hubungan suami istri diatur dalam Islam, apalagi perkara besar urusan hubungan antar negara. Dari hubungan suami istri sampai hubungan antar negara diatur semua. Islam itu lengkap, enggak butuh kepada yang lain. Kalau ada yang lain harus dibandingkan dengan Quran Sunnah. Sesuai ambil, enggak sesuai tinggalkan. Begitu sejatinya semua ajaran. Ya, kecuali perkara dunia murni. Hukum asalnya urusan dunia boleh. Teknologi, kedokteran apa segala macam lah, silakan. Selama lihat patokannya di Quran ada larangan enggak? Di hadis ada larangan enggak? Kalau enggak ada, boleh. Begitu. Tapi kalau udah berkaitan dengan masalah manhaj, thariqah, cara hidup, ini ada semua dalam Quran. Itu semua diatur dalam Al-Quran. Kadabi qada'il hajah, seperti adab buang hajat. Wadabi toharoh, bersuci. Wadabil mu'amalah, berinteraksi. Wanahwidalika, dan semisal itu. Fahal minal mumkin, apakah termasuk perkara yang mungkin? Antubayyana fihima, dijelaskan di dalamnya perkara-perkara adab yang rumit ini, yang sederhana ini, kemudian ditinggalkan akidah yang sangat besar berkaitan dengan keimanan pada Allah. Tidak dijelaskan? Tidak mungkin. Akidah ini perkara yang paling penting dalam Islam, maka mendapatkan porsi yang terbesar dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada orang yang beragama, belajar Islam, dia memperdalam masalah ibadah atau muamalah tapi enggak mau tahu tentang akidah, itu orang yang sangat rugi. Dia ibadahnya bagus, akhlaknya mulia luar biasa, tapi menyekutukan Allah tanpa sadar.
salah dalam mengimani rukun iman. Ini sangat berbahaya. Padahal itu porsi terbesar yang ada dalam Quran dan Sunnah, karena memang yang paling penting. Maka orang yang paling tepat adalah yang betul-betul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan melihat bagaimana metode Quran dalam menjelaskan agama ini, melihat metode Rasul dalam menjelaskan agama ini, dan melihat metode sahabat dalam memahami agama ini. Maka siapa yang paling tepat, itulah yang paling benar. Itulah orang yang paling selamat. Jadi jangan salah porsi, harus proporsional. Akidah harus paling besar, karena dalam Quran saja sepertiga Quran ma'rifatullah. Jadi harus seperti itu juga kita dalam mempelajarinya. Hada muhalun, jadi ini mustahil terjadi masalah WC diatur panjang, ternyata masalah akidah enggak diatur. Ini mustahil. Sebagaimana Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah taala berkata, muhalun an yakuna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lil ummati, menjelaskan bagi umat ini, kulla syai'in hatal khira'ah, segala sesuatu sampai masalah buang hajat, wala yakunu bayyana lahum at-tauhid. Kemudian Rasul enggak menjelaskan tauhid. Jelas tauhid itu jelas sekali. Yang unik, makanya ini nyata ya, aneh tapi nyata. Banyak orang kalau masalah WC enggak tersesat, tapi masalah tauhid malah tersesat. Nah, kenapa itu? Padahal porsi penjelasan masalah tauhid paling jelas, paling banyak. Masalah WC paling beberapa hadis. Masalah tauhid berapa hadis? Antum enggak bisa ngitung, banyak. Tapi kenapa justru orang yang tersesat masalah tauhid? Masalah WC betul. Banyak masalah fikih itu bagus orang itu. Tapi giliran akidah malah salah. Fatal ini. Nah, ini kenapa ini? Ini kalau tidak ada faktor yang lebih besar, tentu kalau ada faktor yang besar, tidak ada yang lebih besar daripada apa? Taufik. Makanya pentingnya kita selalu mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa meniti jalan kebenaran tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah minta bimbingan pada Allah, minta taufik agar ketika kita melangkah belajar betul. Tempat belajar banyak nih, ada 1000 tempat belajar. Antum mau kemana? Minta taufik sama Allah. Guru juga ada 1000 guru. Mau kemana? Antum minta taufik sama Allah. Pelajaran yang sudah diambil juga banyak. Mana yang mau dimurojaah, mana yang mau dikuatkan? Minta taufik sama Allah. Coba, kalau orang selalu minta taufik sama Allah, menjadi orang yang muwafaq musaddad. Selalu mendapatkan taufik dan lurus, tepat. Dan Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan bahwa orang yang paling hebat adalah orang yang paling tepat dalam setiap kondisi. Setiap kondisi menuntut apa, dia paling tepat, itulah orang yang terbaik. Jadi orang beda-beda. Kondisi kita beda-beda, ujian kita beda-beda. Maka dalam ujian apapun, antum bisa mengambil langkah yang paling tepat, yang paling Allah ridhoi. Misalnya kalau dapat musibah, yang paling tepat apa? Sabar. Ada yang lebih bagus, ridho. Ada yang paling bagus, syukur. Antum dapat taufik untuk syukur, antum menjadi orang paling hebat. Itu contoh. Jadi orang terhebat adalah orang yang paling tepat dalam mengantisipasi setiap kondisi. Nah, itu semuanya dengan ilmu. Orang bodoh enggak tahu. Orang bodoh tentu pilihannya berdasarkan nafsu. Wah, ini bagus nih, selera. Itu nafsu. Ini bagus menurut siapa? Allah. Mana buktinya? Al-Quran, As-Sunnah, Kalam Salaf. Siapa yang tahu begitu? Orang berilmu. Makanya orang berilmu itu enggak gampang untuk bisa disaingi. Antum mau memperbanyak sholat sebanyak apapun, enggak akan menyaingi orang berilmu. Makanya kalau antum mau bersaing betul, ingin meraih derajat yang tinggi dalam agama ini, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti, dengan mengejar ilmu caranya. Kuatkan ilmu. Makin kuat ilmu, makin tepat beragama. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu paling berilmu di antara sahabat. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, semua tahu.
Bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq nggak tahu. Cuma Abu Bakar As-Siddiq nggak banyak meriwayatkan, tapi ilmu ada. Bagaimana tidak, paling lama mendampingi Rasul dan paling sering berjalan bersama Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mana mungkin Abu Hurairah lebih pintar daripada Abu Bakar As-Siddiq? Nggak mungkin. Maka kita semua tahu orang yang imannya paling kuat dari umat Muhammad siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena jihadnya paling banyak, karena sedekahnya paling banyak, karena sholatnya paling banyak? Tidak. Karena imannya paling kuat. Kenapa imannya paling kuat? Karena ilmunya paling lengkap, mendekati sempurna ilmunya, hampir mirip Nabi gitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ilmu yang paling berpengaruh. Maka rugi besar kalau kita hanya bersaing soal badan gitu, olahraga, bukan olahraga, amal-amal badan, sholat gitu, sementara ilmu gak ditingkatkan, rugi, capek doang. Tapi kalau kita gigih mempelajari agama ini, berjibaku, jerih payah, susah payah, mencari ilmu kesana kemari, mencari guru seperti Imam Bukhari, maka akan melejit prestasinya. Imam Al-Bukhari dulu susah payahnya berjalan sampai 400 ribu kilo jalan kaki. Itu bukan soal sederhana, itu bukan perkara remeh, itu perjuangan luar biasa, enggak semua orang bisa. Gurunya sampai ribuan. Itu perjuangan semuanya. Maka hari ini kita tahu bagaimana semua orang menyebut Imam Bukhari rahimahullah. Semua kita mengambil hadis dari Imam Bukhari, Imam Bukhari dapat pahalanya. Luar biasa. Orang yang ahli ibadah, ahli salat, apa pahalanya? Selesai, selesai umur, selesai, enggak ada lagi amal. Tapi ahli ilmu panen amal terus, panen pahala terus. Nah, itulah yang enggak bisa disaingi ya. Makanya jadilah ahli ilmu, mudah-mudahan kita panen pahala besar. Walihada, oleh karena itu fal Quran, maka Al Quran was sunnah mustamilani alal khairi kullihi, mengandung kebaikan semuanya, enggak ada yang kececer. Wah, ada nih kebaikan di negeri Cina belum disentuh, enggak ada, sudah semua kebaikan ada dalam Quran dan sunnah. Makanya jangan percaya dengan hadis palsu atau la salalah itu, utlubul ilmu walau bisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina, ngapain? Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan di negeri Cina. Ya, itu bukan hadis. Yang jelas enggak kececer kebaikan, semua sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Cuma masalahnya kita belum paham, itu saja. Kita belum menggali, kita belum mendalami, kita belum menyelam, kita baru bermain di tepi pantai. Samudra masih terlalu luas, belum kita arungi. Kalaupun mengarungi di atas, belum menyelam ke dalam. Mutiara di dalam, itulah mutiara ilmu yang masih banyak belum kita ketahui. Wal huda kulli, dan petunjuk semuanya ada dalam Quran dan Sunnah. Ini harus kita yakini dulu. Dari awal kalau enggak yakin percuma ya belajar kemana-mana. War rasad jami'uha jami'uhu fil aqidah wal ibadah. Petunjuk semuanya ada dalam akidah dan ibadah dan muamalah dan akhlak yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Wahadul insani minas salamati wal istiqomati, bagian manusia dari keselamatan dan keistiqomahan, bihasa bihabdihi minal i'tiqadi minal i'timadi. Jadi bagian manusia dari keselamatan dan keistiqomahan sesuai dengan bagiannya dari bersandarnya ala kitabillahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tergantung apa? Bersandarnya kepada Quran dan Sunnah. Makin kuat kita bersandar pada Quran dan Sunnah, makin dalam kita memahami Quran dan Sunnah, maka apa? Makin selamat kita dan makin istiqomah, makin lurus. Orang paling lurus hidupnya adalah yang paling faham Quran Sunnah dan paling mempraktekannya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, As-sunnatu safinatu nuhin
As-sunnah, nah as-sunnah, kata as-sunnah di sini bukan lawan dari Quran. Kalau as-sunnah berdiri sendiri maknanya mencakup agama ini semuanya. As-sunnah adalah at-tariqah, jalannya Rasul. Berarti mencakup Al-Quran dan as-sunnah. Ya, as-sunnah yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perahu Nuh. Kita tahu dulu perahu Nuh di mana Allah menenggelamkan bumi semuanya. Yang selamat cuma yang di atas perahu Nuh. Yang tidak naik perahu itu tenggelam dan mati semua. Mati semua. Man raqibaha naja, siapa yang menunggangi perahu itu selamat. Wa man tarakaha ghariqa, siapa yang meninggalkannya tenggelam. Musnah. Begitu Imam Malik menggambarkan as-sunnah ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan ragu, jangan bimbang, jangan jemu, jangan bosan untuk terus menggali dan menggali Al-Quran dan as-sunnah. Jangan merasa puas, jangan merasa hebat. Saya sudah 20 tahun kok ngaji, jadi ulama gak? Jadi alim gak? Kalau belum jadi apa-apa jangan puas dulu. Jadilah orang alim. Ya, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu orang alim zaman kita. Itu saja enggak berhenti belajar. Mereka terus menggali, mereka terus menggali. Demikian juga ulama-ulama berikutnya yang sekarang masih hidup bersama kita, terus belajar. Kenapa kita merasa puas? Nah, itulah ciri-ciri orang yang tidak berilmu memang begitu, ya. Ciri-ciri orang berilmu selalu kehausan akan ilmu. Dan ciri-ciri orang jahil merasa puas, enggak butuh ilmu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk terus meniti sunnah dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai ada sisa energi yang tidak terpakai, karena itu akan menjadi pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.